Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini bengkel motor gaib kedatangan Mio yang minta diservis karena mogok, minta ganti oli. Tapi kok gini ya? Tadi olinya setelah ditap sama helper saya ternyata malah nggak ada olinya. Dan motor ini tuh mogoknya itu gara-gara pistonnya ngunci. Ya, jadi di starter kaki pun sangat alot dan berat. Ini kalau dipaksakan tidak bisa ya. Jadi ini sama helper saya mau dibuka dulu bodi-bodinya semua total, sambil nanti nunggu si pemilik kita beritahu bila memang pistonnya ini ngunci kayak gitu. Untuk pembuktiannya nanti dibongkar bila diizinkan oleh si pemilik ya tentunya. Nanti di Oke, selanjutnya seperti apa? Besok
kelanjutannya jangan lupa ditonton juga. Yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Yang baru datang juga selamat datang. Aktifkan lonceng, sekali lagi jangan lupa. Semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk ke depan pesan saya kepada sahabat mesin, kalau memiliki motor matic harap diperhatikan ya segi olinya ya, jangan sampai kehabisan lagi kayak ini Mio kan. Nanti kalau kerusakannya parah kayak gini malah sayang toh. Dibuat irit-iritan nggak bisa, ini mau nggak mau ya tetap ngolter, tetap nyekor atau ganti klep ya kayak gitu. Agar hasilnya kembali seperti semula. Oke. Semoga bermanfaat dan salam.